I call you babe? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you. Yo, what up people? This is Ricardo dari Lagu Dari Langit. Hari ini saya mau bagi tahu saya punya vlogging kit yang saya selalu dibawa di mana-mana lah. So, untuk yang vlogger, especially yang pakai phone sahaja. So, ini adalah kit-kit saya yang saya bawa di mana-mana saya pergi, yang come very handy kalau doing vlogging lah, especially. So, sekarang ni saya pakai tangan sebab saya mau kasih tahu yang saya punya stand and everything tu ada tripod ada di dalam saya punya kit. Let's check it out! Alright guys, ini handheldnya sebab saya punya tripod ada di sini. So, ini adalah saya punya kira vlog kit lah konon-kononnya. Pertama sekali saya tunjukkan apa yang saya ada adalah saya punya stand. Ini daripada Ulanzi, a very good one. Very sturdy and very, orang bilang kira heavy duty jugalah. Tidak heavy duty mana tapi very heavy duty kalau mau buat yang handy vlog yang mobile punya work lah. Bagi saya sangat bagus. I'll show you the how it works later. Tapi saya beritahu dulu apa yang ada dalam saya punya vlogging kit ni. So, ada Ulanzi, of course, dia punya holder satu. Saya simpan satu-satu di luar lah. Okay, like that. Oh. Alright, this one, tak tepi. Lepas tu, saya ada satu lagi, susah vlogging satu tangan ni. Saya ada satu lagi ni, kira macam monopod ni. Ini adalah monopod yang diberikan free semasa beli Huawei hari tu. So, monopod ni saya akan tunjukkan nanti macam mana. Kenapa saya bawa-bawa ni. Why? Very handy sih. Very simple handy. I'll show it later. I'm just gonna put here dulu. Of course, paling penting adalah the mic. So, ini adalah Type-C punya lavalier mic. Kalau kamu tengok video saya yang sebelum ni, saya pernah buat unboxing ini dan review lah juga. Product review. Especially yang phone pakai Type-C, this is very important lah untuk miking, pakai mic apa semua lah. Banyak vlog saya, review saya gunakan ini untuk vocal lebih bagus audio lah. Tapi, alright, another mic. Ini mic ni adalah mic yang saya beli paling mahal lah saya rasa ini dalam saya punya kit ni. As in for now ni 100 lebih boya. Ini juga adalah Type-C. So ini boleh terus directly to your phone. Ada pro and cons juga ni benda ni, tapi I'll tell you later how and why. This one, of course, kita letak tepi dulu. And dia punya dead cat lah orang panggil ni kan, dia punya muffler ni. Untuk yang berangin punya tempat, boleh pasang sana ganti. And, kabel ini quite important juga. Ini untuk bukan untuk vlogging, but untuk review lah. So, ini adalah Type-C. Kalau kita tengok sini, ini adalah Type-C. Type-C directly pergi HDMI. So daripada phone Type-C boleh kita boleh review kita punya vlog di HDMI terus lah. Boleh tetap tepi. Alright, yang sebelah sini pula saya ada ini. Ini adalah Type-C converter. Orang bilang ni kan ini Type-C. Dan ada converter sini untuk microphone. Saya rasa ini microphone. Yeah. Ini microphone and dua. Ini microphone, sorry. And this is the yang boleh mic and the yang gamer selalu pakai lah mic dengan headphone sekali. Ini headphone saja. So ini tiga penting lah. Kalau Type-C ni kita dah boleh pakai yang direct mini jack tu kan. So ini boleh. Very important, very penting. Ini semua saya beli di Shopee lah. Saya put it aside first. Alright, this one. Ini adalah shutter. Selalunya buat thumbnail ke apa. Ada orang mau tekan. So ini ada Bluetooth shutter. Kau beli Bluetooth dan kau boleh tekan record pun boleh pakai ini satu kaligus lah. Very handy lah, come very handy lah. Alright, this one, let me show you. Ini of course Type-C lah. It's either charging and as well data punya transfer lah. Tapi saya ada ni because saya punya vape Type-C. Saya punya apa ni? Orang bilang saya punya, iya apa pun cakap ni, earbuds pun pakai Type-C juga. So it come handy when you are doing your what lah. So this is the earbud saya cakap hari tu, saya dah buat review juga VNV ni. This is Momento 3. So dia pakai Type-C. So senang lah kalau ada Type-C kan. I'm gonna put it aside first. Okay, ini sangat penting. Ini adalah OTG
very cheap juga, dan juga ini sebenarnya boleh buka lah. So ini adalah OTG, type C punya OTG ya. Terus masuk pergi mana-mana kamu punya driver lah, pen drive lah, thumb drive lah. So ini kalau kamu penuh sudah ataupun ke mana yang kamu tidak mau delete, boleh kasih masuk directly transfer from your phone. Very very wajib buat kena ada lah, especially yang type C. Tidak perlu pakai laptop lagi kan. Ini tidak apa-apa. Di sini just a strap, kalau perlu mau strap apa-apa, kalau mau vlog apa, strap. This is another ini bukan type C, normal USB punya ni. Handy juga, kadang-kadang ada juga yang pakai begini kan, mau transfer sama kawan ke apakah. Alright. This is ini pun ini kena bagi free masa beli Huawei P30 Pro hari tu. Cuma kadang-kadang kita perlu charge at the same time, kita mau dengar juga apa-apa kan. So boleh cocok pakai type mini jack di sini lah. Last one is this one. Okay, ini dia splitter. Dia boleh kasih split terus lah bila sampai, dia boleh kasih split pergi left and right lah daripada stereo, pergi mono-mono left, mono left, mono right. So basically itu yang saya ada. Saya akan susul balik and show you all lah. Alright guys, so ini yang tadi ada dalam saya punya vlogging kit. So ini adalah Ulanzi, very sturdy, boleh dapat ni baru 30 something ringgit saja. Actually very cheap juga, together with dia punya head ni. So dia sangat sturdy lah bagi saya, kau boleh pasang sini dan juga boleh pasang di sini. So kau boleh guna banyak macam-macam benda lah. So ini kenapa dia bagus, dia punya ball apa ni orang panggil ya, dia punya ball head ni kan sangat apa ni orang bilang, sangat mudah diatur dan sangat firm apabila kita buatlah steady sangat lah. So dia juga boleh kasih panjang sih, dia boleh kasih panjang. Lepas tu dia ada stand di sini sih, look at that, very simple and very easy. Alright. Okay, alright, kita pergi kita punya. Okay, kita pergi kita punya yang satu ni. Kenapa saya bilang yang ini kan? Ini kan dia sebenarnya ada dia punya ada dia punya trigger lah di sini. Bila kau pasang kau boleh press di sini untuk snap ke apa. Tapi saya jarang guna sebab saya type C. Type C tiada ini mini jack kan. So, tapi saya guna ni untuk kasih length, kasih panjang dia. See, dia panjang. Why? Kalau kita mau shoot dari atas kita boleh kasih drop saja daripada atas untuk kasih dapat aerial view lah kira-kira begitu kalau mau ada wide angle. See, dia kecil tapi sebenarnya dia sangat steady, tapi dia ada bunyi yang tu bunyi itu. Alright, seterusnya tadi saya sudah beritahu ini apa. So saya rasa saya tidak perlu explain yang lain. Apa yang kamu perlu ada ini adalah antara yang kira penting untuk ada di mana-mana kamu bawa, dan terutama kamu punya earbuds lah. Why? Because kamu buat editing takkan kamu mau kacau orang kan. Alright, so itulah saya punya vlogging kit bagi yang vloggers-vloggers yang baru, especially yang guna phone. Kamu wajib ada beberapa benda lah. Tadi tu saya kira lebih sudah, tidak yang lain tidak perlu pun, tapi saya bagi saya perlu lah. Yang paling penting adalah of course kamu punya tripod. Sekarang sudah pasang tripod dah dapat anda nampak sudah tu tripod, dan kamu punya mic itu sangat penting. Saya ada dua mic sini, dan kamu punya earbud untuk editing. The rest is just untuk transfer. Ini paling penting juga lah. USB dan OTG ni kamu boleh transfer direct. So itu saya punya sharing hari ini. Hopefully dia dapat membantu kamu untuk jadi vlogger yang lebih baik, lebih efficient lagi. Untuk editing mungkin saya buat next punya video, macam mana saya edit semua video. Semua pakai phone, just pakai phone. That's all guys, bye.